Dalam kegairahan kita mengejar keuntungan, kita mengejar masa. Dalam kita mengejar masa, kita terlupa akan faktor utama dalam pengurusan makanan, iaitu kebersihan. Makanan yang bersih merupakan resepi utama dalam sesuatu masakan. Resepi ini akan membuatkan sesiapa sahaja mengingati pada sajian yang dihidangkan. Eh, dah order ke? Oh ya, yeah. Sorry. Sat. Eh, customer dah tunggu lama dah tu. Cegat lagi. Apa lah. Assalamualaikum, Sat. Assalamualaikum. Lama dah sampai? Alhamdulillah, tak ada lama. Sihat, Sat? Sihat. Saya macam ni lah, Ustaz. Hari-hari kat kedai, stres dengan pekerja. Ustaz tengoklah tadi, malas buat kerja. Hari-hari nak kena marah. Tak apa. Saya kerja, kalau tengok kat kedai ni, Ustaz, tak ada orang masuk. Kalau ada pun yang order, ada air. Macam-macam lah saya buat, Ustaz. Kita buat marketing macam-macam dekat Facebook. Ada Twitter, ada social media, tak usah cakap lah. Ni kita buat hiasan cantik-cantik. Saya dah invest RM40,000 dah, Ustaz. Kerja saya tu. Heh, saya tak ambil macam tu je. Bukan main vote-vote lagi, Ustaz tengok. Kalau Ustaz tengok tu, kedai depan tu, amboi bukan main banyak lagi orang. Mereka tu dulu kan Ustaz, masa kita awal-awal buka kedai, tengok je sini. Saya rasa kan Ustaz, dia buat apa tu kat kedai saya tu. Mesti dia buat something kat kedai saya tu. Saya pun apa lagi, up to date lah. Kita pun panggil juga Momo. Ustaz nak buat apa dah, macam-macam dah saya buat. Kalau Ustaz ada apa-apa cadangan ke, Ustaz pun dulu pernah juga berniaga tak? Bagilah cadangan kat saya, bagi idea sikit. Kalau Ustaz boleh buat tangkal ke? Macam ni Nora, sebenarnya apa yang Ustaz nampak, cara Nora handle kedai ni sendiri Nora. Macam mana pula cara Nora handle? Yelah, okeylah macam ni. Anggapkan Ustaz ni sebagai seorang pelanggan. Okey, tadi apa yang Ustaz nampak, Nora marah pekerja Nora depan pelanggan. Itu satu perkara yang bagi Ustaz memang tak bagus. Dan satu lagi yang Ustaz nampak, pelanggan ni kalau dia masuk ke kedai makanan, terutamanya dia akan dianggap sebagai CSI. Sebenarnya Nora, MBSA dah ajar kita lengkap dah. Cuma Nora tak ambil benda ni serius. Okeylah, biar Ustaz refresh balik apa yang MBSA cakap. Sebab Ustaz pun peniaga juga. Yang pertama, dari segi kebersihan dan penjagaan diri, pekerja Nora tu, kenalah tutup kepala. Pakaian dan apron pun kena bersih. Dan yang paling penting, kuku mesti pendek dan kemas. Tangan harus bercuci, nanti kuman cepat merebak. Tapi Ustaz tengoklah, kedai saya ni bersih je kan? Yelah, dari mata kasar Nora memanglah bersih. Okey, sekarang kita fokus pada pengurusan premis pula. Pertama, dari segi penyimpanan bahan kimia. Produk kimia dan bahan makanan perlu diasingkan. Tadi Ustaz dah nampak, ubat gegat diletak sekali dengan tempat masak. Kemudian perangkap minyak. Benda ni penting untuk memastikan saluran tidak tersumbat dan kedai tidak berbau. Seterusnya, dari segi ruang makanan. Ruang makan mesti sentiasa bersih dan kemas. Kalau boleh, makanan yang kita telah masak hendaklah kita tutup. Pastikan tiada ruang untuk pembiakan serangga perosak, Nora. Dan yang terakhir adalah pengenalan makanan. Tadi Ustaz tengok makanan yang Nora hidang macam dah lama je. Cara Nora menghidang makanan. Pertama, Nora kena elakkan menyentuh makanan menggunakan tangan tanpa sarung, Nora. Kedua, elakkan memegang permukaan peralatan yang menyentuh makanan seperti sudu, garfu, yang mangkuk dan lain-lain. Walau macam mana pun Nora,
kita kena berbalik kepada Islam, Nora. Islam tu kan menyeluruh dan kebersihan tu kan sebahagian daripada iman, kan, Nora? Yalah. Jadi Ustaz harap sangat Nora dapat tunaikan solat. Bukan Nora saja, anak-anak buah Nora pun dapat tunaikan solat. Dengan itu, Nora dan anak buah lebih peka terhadap kebersihan. InsyaAllah. InsyaAllah. Maybe Nora pun terlepas pandang banyak selama ini, kan? InsyaAllah lepas ini Nora akan cuba buat macam-macam. Ya, InsyaAllah. Kebersihan adalah solusi utama.